Ini di Jalan Haji Naman, sana arah Bekasi, Kalimalang. Ini ada nasi goreng Departemen Dalam Negeri, ini ada nasi goreng apel. Nasgur apel. Apel, Bu. Apel. Ini nasi goreng apel, ya Pak ya? Iya, ati ampela. Oh, ati ampela. Saya kira apelangi-pelangi. Apelannya apelangi-pelangi. Sabar menanti, Pak. Tuh, handphone-nya, Pak. Langsung dapat handphone, Bu. Ini habis ini. Ati ampelanya habis, akhirnya kita berjuang tadi mendapatkan ati ampela. Ini kita beli. Ini ati ampela ayam apa-apa nih? Bapak mungkin tahu nih ati ampela ayam apa-apa nih? Oh iya, itu ayam. Ayam betul, bener ya? Betul. Ayam sori gitu, Pak. Ini buat saya, Pak? Belum, Pak. Oh ya udah, orang dulu aja, Pak. Nggak apa-apa. Saya aman. Jadi saya satu makan sini, satu bungkus. Mas, pesan ya? Sabar menanti mas ini, laris. Oh telurnya bagaimana? Oh dilempar begitu? Iya. Mantep bapak ya. Kenapa telurnya harus dilempar pak? Ya nyari sensasi aja. Oh nyari sensasi, udah dapat sensasinya ya. Apalagi bapak singkatannya bagus bang, apel. Saya udah lihat nih nasi goreng apel, apa pakai buah apel, apa apa gitu. Ati ampela gitu. Adanya apel apelangi pelangi. Campur tongkol bisa, potongan kol. Oh tongkol, oh tongkol, potongan kol. Oh tambahin saya pak berarti. Bisa aja mau tongkol, potongan kol. Oh bapak pinter orang Tegal ya pak? Iya, orang Brebes. Oh Brebes, mantesan orang apa? Brebesnya mana pak? Oh Brebesnya Larangan. Oh jadi apel dan tongkol gitu ya? Potongan kol gitu. Nasgur udah biasa ya? Itu bapak dari mana kok dapat ide tongkol itu potongan kol dari terpusit dalam bonak. Gitu. Untung enggak yang itu pakai sayur kol, anjing sayur kol gitu. Itu disingkat apa? Jengkol. Jengkol, Pak. Anjing sayur kol. Ini buat orang ya. Kadang-kadang pakai bayam, bakso campur ayam. Oh, bayam. Bakso campur ayam. Oh, saya pakai juga, Pak. Pakai bayam juga berarti. Berhubung waktu udah habis. Tengah tapi kan ada bakso ayamnya ada. Ada. Brosurnya udah saya gulung. Oh, brosur diguluin. Kok tadi ada tulisannya? Itu singkatan apa lagi, Pak? Apa itu? Bayam, nasi goreng bayam gitu ya. Oke, saya ini bikinnya Pak gini, Pak. Bikinnya 3 berarti nasi goreng bayam dibungkus. Ya kan nasi goreng. Ini maksudnya bayamnya udah habis. Oh, bayamnya habis. Kan apel juga habis. Oh, bayamnya enggak ada. Enggak ada dikit aja enggak ada. Ini PA padu ada. Hah? PA pas. TA apa tuh? Padu ada, asal ada. Oh, asal ada. Oh, PA asal ada gitu padu ada. Ini buat orang nih ya? Ini nasi goreng apa? Yang biasa pakai PA, pakai ayam. Oh ini, wush, gula dilempar ya. Itu udah lunas telurnya ya? Udah. Kalau nggak lunas dilempar berapa ya? Tapi belum direbus telurnya ya? Oh belum. Dilempar dulu Bapak? Dilempar dulu. Bapak waktu belinya dilempar juga? Biar nyari orang di bayar. Wow. Pak siapa namanya Pak? Mr. Roni. Oh Mr. Roni. Kecamatan apa di Brebesnya? Ya, Pak Mister. Larangan? Oh. Waduh, ampun ya. Habis. Ini. Tuh, sampai pelanggan habis ini Pak Roni ya. Besok Pak, kesini lagi Pak. Besok lengkap. Ya kan? Kok bawahnya kenapa? Minggu di luar dugaan ramenya apa bagaimana? Ke bawahnya dikurangin. Oh, ini rezeki yang tak disangka-sangka. Oh, emang bawah biasa. Biasa. Enggak dikurangin bawahnya. Dikurangin. Malah ditambahin. Layu tasib datang. Oh, di berhubung tadi masuk mati lampu. Orang malas masak kali. Oh mati lampu tadi Pak ya? Iya dari siang tuh. Sampai jam berapa? Nah, itu kan datang lagi kan? Wah, sudah habis. Sudah habis, Pak. Ini buat orang nih ya? Ya, betul. Berapa porsi nih? Ini sementara 4 dulu. 4. Nasi apa nih? Ini biasa. Apa kalau singkatannya apa? Ya udah biasa aja. Oh, biasa aja. Enggak ada singkatan. Jadi bayam, Bos. Bakso dan ayam, ya kan? Tongkol, potongan kol. Jadi saya nasi goreng tongkol. Itu udah pesanan lagi Pak Kali. Tambah lagi satu nih. Apa? Pesan mie pakai kolor. Kolor apa tuh? Ya kol campur telur. Oh ya udah bisa. Ntar bisa saya pesan aja Pak. Mie kolor ya nggak? Tuh ada lagi Pak. Pak diambil dulu Pak. Diambil Pak. Sorot ininya. Ayam. Gorengnya masih ada nggak Pak? Sudah habis. Sudah habis nih. Ada nasi goreng? Sudah habis. Habis semua. Telurnya sudah habis. Oh ya udah. Ya, engkau ya lagi repot ya. Ya. Semua. Terus saya mie kolor ada, mie kolor. Kolor ada. Oh, iya mie kolor. Ah, ya boleh, mie kolor.
Kenapa nggak mie kancut gitu? Apa itu kancut? Kancut nggak tahu apa itu. Ikan dan apa dong? Oh, iya. Ya beginilah. Ikan karena... kecut berarti. Kecut. Ikan kecut. Nasib seorang PNS begini. Oh, bapak PNS? PNS apa? Pedagang nasi semalam. Oh gitu. Oh. Pensiunnya apa tuh pensiunnya? Oh, pensiunan APDN. APDN apa tuh? Akademi Pengangguran Dalam Negeri. Bisa. Oh, bapak PNS jualan ini ya? Kan udah SD, sarjana dagang. Oh, bapak sarjana dagang. Harus pisahkan kementerian gitu, Mr. Roni ya. Ini kecamatan apa tadi, Brebesnya? Brebesnya kecamatan Larangan. Desanya? Desa Pamulihan. Oh, Pamulihan. Udah berapa lama nih Mr. Roni jualan ini? Ya, baru mau 3 tahun ini. Sebelumnya apa? Ya, sama. Sama? Mm-hmm. Jadi berapa tahun? Apa aja. Oh, bukan nasi goreng ini, bukan? Bukan PNS sebelum ini? Iya, betul. PDH maksudnya? PDH, asal ada aja. Asal ada gitu ya? Apa tuh PDH kemanya? Oh, bekerja dengan itu, dengan harap-harap gitu ya. Iya. Itu apa tuh, minyak wijen gitu ya? Biasa. Oh, minyak ikan. Belajar di mana Mr. Roni dulu nih? Ya, paling ngikut-ikut orang aja. Oh, ngikut orang. Saya ngikut orang nggak bisa masak saya. Bisa. Bisa. Garam gitu ya? Ya sih, biar ya, tambah pinter ya nggak? Mantap. Hei bos, tanya dulu biar nanya. Wih, ini emang nggak dikasih bukan jubir. Besok mas? Ya bener abis. Mie ada mas? Mie kolor ada? Oh nasi, nasi ada pak? Nasi abis. Nasi abis. Besok mas ya? Besok mas ini mas. Ini enggak percaya. Dibilangin kagak percaya, tapi kan harus nanya dulu ke bapaknya, store buka. Udah dikasih tahu daripada di sini lagi. Belum nanya dia. Dia belum nanya. Wah, payah lo. Payah nih. Ini kan sabar menanti. Iya, harus menanti. Apel nih. Ayam ati empela. Ati empela ya. Mantap. Ini saya suka sama bapak nih. Semangat. Mister Mister Roni ya. Roni apa nih? Simanjuntak apa, Pak? Roni aja. Oh, Roni aja. Bukan Roni S gitu kan. Simanjuntak sama Simatupang enggak dia. Pak, besok bikin stiker, Pak. Apa itu? Di ini. Oh, ini habis tulisannya. Gantung di sini habis. Masang yang lakunya gitu ya. Nasi goreng apel, nasi goreng apel, PNS, pedagang nasi semaleman. Tuh, sendoknya tinggi kecil banget, Pak. Pedagang nasi goreng semaleman. Oh, enggak panas, Pak? Enggak panas? Iya, udah biasa bolak-balik Cirebon. Bolak-balik Cirebon ya? Naik motor lagi ya? Iya. Dan kata baru tangan yang panas, kaki sama itu ya panas juga. Yang bakal duduk. Oh, udah siap. Oh, pakai KP, Pak? Iya. Kok pakai KP martabak itu? Apa itu? Golok kecil. Oh, pakai golok. Bener bergolok tuh. Golok. Loh, kok bapak boy pakai golok, Pak? Wih, gila. Golok. Golok bakal baru kali ini deh disalahgunakan apa dia apa diman di sebar apa? Diperbanyak gunanya ya. Loh, kok itu enggak dipakai, Pak? Timunnya enggak dipakai? Timun pakai. Kayak itu dipakai.